Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertempuran Variskurn adalah pertempuran besar terakhir dari sederet peperangan di era Perang Salib ke-7 untuk menaklukkan Mesir dan mengambil alih Yerusalem yang kala itu dikuasai oleh dinasti Ayyubiyah. Pertempuran tersebut terjadi pada 6 April 1250 antara pasukan Salib pimpinan Raja Louis ke-9 dari Prancis melawan pasukan Mesir pimpinan Turanshah dari dinasti Ayyubiyah dan sekutu mereka, Bahriyah Mamluk yang dipimpin oleh Faris ad-Din Aktai, Baybar al-Buluk dari Kutus dan Aibak dan Kalawun. Pada November 1249, Louis memimpin pasukannya menuju Kairo dan di saat yang sama Sultan Ayyubiyah Mesir As-Salih Ayyub meninggal dunia. Sementara kekuatannya dipimpin oleh Robert dari Artois bersama Templar dan kontingen Inggris yang dipimpin oleh William Logisby menyerang kamp Mesir di Gedela. Akan tetapi mereka berhasil dikalahkan dalam pertempuran Al-Mansura yang mengakibatkan Robert dan William terbunuh. Sementara hanya segelintir pasukannya yang selamat. Di sisi lain, pasukan utama Louis ke-9 juga diserang dan berhasil dihalau oleh Sultan Ayyubiyah Turanshah dari Mesir dan sekutunya. Kendati demikian, Louis IX belum mau mundur ke Damietta dan memilih untuk mengepung Mansura. Pilihan itu ternyata justru menimbulkan kelaparan dan kematian di pihak tentara Salib. Tentara Salib yang terkepung mengalami serangan, kelaparan dan penyakit yang dahsyat. Beberapa tentara Salib kehilangan kepercayaannya dan meninggalkan pasukan Muslim. Raja Louis ke-9 mengusulkan kepada orang Mesir penyerahan Damietta sebagai pertukaran untuk Yerusalem dan beberapa kota di pantai Syria. Orang Mesir yang menyadari situasi menyedihkan para tentara Salib menolak tawaran raja yang dikepung itu. Pada 5 April yang diliputi oleh kegelapan malam, tentara Salib mengosongkan kamp mereka dan mulai melarikan diri ke arah utara menuju Damietta. Dalam keadaan panik dan tergesa-gesa, mereka lalai memusnahkan jembatan ponton yang mereka pasang di atas terusan. Orang-orang Mesir menyeberangi terusan di atas jembatan dan mengikutinya ke Variskurn, di mana orang-orang Mesir memusnahkan tentara Salib pada 6 April. Ribuan tentara Salib terbunuh atau ditawan. Raja Louis IX dan beberapa bangsawan yang terselamatkan di tempat mereka berlindung. Louis IX menyerah kepada seorang Kasim bernama Al-Salihi setelah dia dijanjikan dia tidak akan dibunuh. Dan bersama dengan dua saudaranya, Charles de Anjou dan Alphonse de Poitiers, dibawa ke Al-Mansura di mana dia dipenjarakan di rumah Ibrahim Ben Lokman, konselor kerajaan. Sementara rumah Ibrahim Ben Lokman digunakan sebagai penjara bagi Louis ke-9 dan para bangsawan, sebuah kamp didirikan di luar Al-Mansura untuk melindungi ribuan tawanan perang. Louis ke-9 ditebus dengan harga 400.000 dinar setelah dia berjanji untuk tidak kembali ke Mesir lagi dan menyerahkan Damietta kepada orang Mesir. Dia diizinkan pergi pada 8 Mei 1250 bersama saudara-saudaranya dan 12.000 orang tahanan. Namun banyak juga tahanan lain yang dihukum mati. Satu dekade kemudian, Mamluk menghadapi musuh baru yaitu Mongol yang kala itu sudah memporak-porandakan Baghdad. Namun pada tanggal 3 September 1260, mereka menang atas Mongol dari Ikanate pada pertempuran Ain Jalut. Ini adalah kekalahan langka bagi Kekaisaran Mongol dan menandai perbatasan barat daya penaklukan Mongol. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Mamluk menyelamatkan dunia Muslim dari penghancuran di Ain Jalut.